Oke, sahabat Pro Champion Sport, kali ini saya sudah berada di Cahaya Sport Center ya. Ini terletak di daerah Pademangan. Nah, di sini kita akan melanjutkan tes raket yang sempat saya tarik ekstrim, yaitu di angka 37 lbs ya. Raketnya adalah raket Pro Champ Special Edisi Black and White ya. Ada siapa di sini yang lagi latihan? Ikutin saya terus ya, kita akan coba mereka untuk ngetes raket saya yang saya tarik 37 lbs ya, yuk. Teman, sekarang saya sudah berada di dalam arenanya. Di sini kebetulan ada Doni, yaitu Don Juo Badminton Academy ya. Jadi berpusat di latihannya di tempat ini ya, di Cahaya Sport Center. Yuk langsung aja kita temuin ya. Halo coach. Hey. Ada Om Bule datang akhirnya mampir juga ke tempat saya nih. Nah, jadi teman-teman, di sini adalah tempat pelatihan dari Don Juo Badminton Academy. Yes, benar. Ya, ini tempatnya itu ada di mana? Kalau yang ini di Gor Cahaya. Jadi Gor kita Cahaya. Tempatnya nggak cuma satu, Om Bule. Jadi kita ada dua tempat. Kalau untuk regular class-nya kita ada di sini nih, di Cahaya, satu lagi di Orion. Orion. Kalau di sini banyak kan yang kecil-kecil sama dewasa otodidak. Jadi di sini mah apa namanya, di daerah Pademangan ya. Pademangan ya. Jadi teman-teman bisa aja langsung kalau yang punya anak pengen dilatih bisa langsung ke tempat Coach Doni ya, Don Juo Badminton Academy. Nah, Coach, kebetulan saya lagi datang kemarin nih. Kemarin kan saya habis narik raket Pro Champ. Raket ya, Pro Champ yang mana tuh? Seri white-nya. Oh iya, ya, tahu saya. Saya tarik di 37 lbs. Hah? Berapa? 37 lbs. Buset dah. Penarikan semuanya aman. Aman ya? Nah, sekarang kita mau buat ajak Coach Doni beserta yang lain-lainnya nih mau ngetes raket. Ngetes, oke. Okay. Ya. Yang ngetes 37, Om boleh kan? Saya narik. Oh, jadi Coach Doni dan yang lainnya yang ngetes raketnya. Ya. Oke. Oke, kita coba. Tolong dibantu. Siap. Ya. Oke, okay. Teman-teman ikutin kelanjutannya seperti apa. Ya, ya. Raket Pro Champ White ya. Oke, ini sebenarnya saya udah pernah tes nih, tapi tarikannya normal. Tarikan normal. Ini 37 lbs ya. Kita coba. Oke. Okay. Nah, dicoba. Siap loh. Siap. Siap. Ayo, langsung. Yuk. Yeah.
Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai pada puncak acara pengetesan raket. Tadi udah dilaksanakan semua, udah dites semua sama Coach Doni ya. Dari smash-nya, dari chop-nya, main drive-nya, ya, main speed-nya, kemudian buat netting-nya. Ya, sekarang kita tanyakan terlebih dahulu bagaimana feel dari raket ProChem White ini dan juga tension yang ekstrim ya, 37 LBS. Gimana Coach tadi sudah memakai raket ini, Coach? Jadi ini raket ProChem White, sebelumnya saya juga udah pernah cobain ya. Tapi ditarikan cuma 30 kalau nggak salah ya. 30 LBS. Ini kan naik 7 ya. Secara kualitas raket sih ini mantep nih. Jadi kualitasnya ini bukan mantep, naik raketnya. 7, Coach. Jadi di sini kan rekomen itu kan di angka 32 sampai dengan 35. Cuman saya mau coba ngetes kekuatan frame, saya naikin di angka 37. Jadi naik 2 LBS. Ya maksudnya dari sebelum yang saya coba kan 30, ke 37 naik 7 nih. Itu banyak banget tuh. Ya, dari kualitas raket ini enak banget, Om Bule. Asik banget bobotnya, oke. Raketnya jadi, tapi kita tes dengan tarikan 37. Tadinya saya agak khawatir kalau misalkan agak berat, bolanya jadi nggak jalan, ya. Tapi buat saya masih oke. Pukulan-pukulannya teman-teman bisa lihat tadi di klip ya, itu melakukan lob, smash, masih enak banget untuk kontrol pukulannya. Kontrol pukulannya. Dan dapat semua pukulannya asal. Teman-teman itu tadi mungkin buat saya enak, tapi buat teman-teman mesti ditambahin lagi. Powernya, tenaganya. Kalau biasanya saya di raket-raket lain, misalkan saya ditarikan 33 aja, saya udah agak berat tuh. Berat. Tapi di raket ini masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang masih pemula, ya masih baru belajar, powernya belum, sangat tidak disarankan tarikan 37. Tapi untuk kualitas frame-nya itu membuktikan bahwa ProChem Sweat ini mantep banget, Om. Mantap ya. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi ya, tarikan ekstrim ini saya buat ya kan, jadi hanya untuk mengetes kekuatan frame aja ya. Jadi bukan bicara enak atau enggaknya dari raket ini saat bermain. Nah, kembali lagi bicara kalau bicara raket ini cocok apa enggaknya ini kan tergantung si player sendiri. Yes, ya, Mas, beda tangan beda rasa. Beda tangan beda rasa. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua nih ya yang pengen coba raket seri ProChem White, cuma sekali lagi saya nggak rekomen juga ya untuk tarikan 37 LBS ya. Ini hanya saya uji coba aja ya. Ternyata emang untuk kualitas raket ini buat frame-nya, juga kualitas karbonnya semuanya juga oke ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja boleh dicoba ya. Iya, jadi teman-teman ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman pakai ya. Mau ditarikan berapa nanti tinggal cari tension yang pas buat teman-teman, tapi yang pasti karbonnya, frame-nya kuat. Mantap ya. Oke. Oke. Terima kasih ya Coach Joni. Siap, thank you. Ngebantuin ngetes. Yoi. ProChem White dan juga tes tarikan. Oke, ya. Mantap. Oke, jadi buat teman-teman nih ya, berjumpa lagi di lain waktu di episode yang lain akan datang nih Coach ya. Yes. Baik di review-review produk khususnya yang terbaru yang ada di ProChem Sport. Nanti kan ini udah datang ke Cahaya, tempat saya nanti ke tempat saya yang satunya lagi di Orion. Di Orion ya, kita akan kunjungi lagi tempat pelatihannya lagi di Orion ya. Oke. Oke, buat teman-teman ya, terima kasih. Selamat berbelanja and happy shopping di ProChem Sport. Oke. Bye.